Yo, halo guys, jumpa lagi dengan gue di channel ini. Dan ya, kali ini gue bakalan bermain Minecraft lagi guys ya. Dan ya, kali ini aku mau ngebagiin map parkour lagi teman-teman ya. Kali ini aku bakal ngebagiin 3 map parkour buat kalian semua ya. Nah, jadi parkournya ini masih parkour yang agak panjang-panjang gitu teman-teman ya. Dan so, jadi langsung aja sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian klik tombol like dulu teman-teman, dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya guys ya. Oke, langsung aja kita mulai bagi-bagi map parkournya guys, let's go. Hoi guys, kita udah masuk ke map parkour yang pertama. Nah, ini adalah parkour paradis ya teman-teman, namanya adalah parkour paradis giant map teman-teman ya. Nah, jadi ini parkour blok teman-teman tapi bloknya ini raksasa gitu guys ya, besar-besar ya. Ya kalian bisa lihat aja di sini, namanya juga giant ya kan, giant kan raksasa gitu guys ya. Oke, kalian bisa main map ini teman-teman, ini enggak tahu man. Oh, ini kayaknya susah sih teman-teman ya. Iya sih, ini kayaknya susah teman-teman. Nah, kalau jatuh ke sini bakal mati coy. Dan oke, di sini aku mau nge-showcase teman-teman. Jadi aku mau pindah ke mode kreatif dulu ya guys ya. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih parkurnya seperti ini ya guys ya. Ini enggak tahu teman-teman ada berapa level, soalnya aku belum pernah main ya cuy. Oke, kalian bisa lihat di sini bangunannya besar-besar banget sih guys. Ya, pokoknya gini ya guys ya. Ini kalian kalau mau map ini silahkan cek link di deskripsi. Oh iya, buat kalian yang nanya bang, ini mapnya untuk Minecraft versi berapa? Jadi ini mapnya untuk Minecraft versi 1.16 ya guys. Di sini gua makin 1.16.200. Ya nggak tahu sih kalau 1.16 ke bawah nggak tahu bisa apa enggak. Kalian coba aja sendiri ya guys ya. Dan kayaknya seperti ini sih guys ya. Walaupun kayaknya kecil, ini banyak cuy levelnya ya. Ya kalian main aja sendiri teman-teman. Oke, langsung aja kita ke map yang kedua guys ya, let's go. Nah guys, jadi untuk parkour yang kedua ini adalah parkour dimension ya teman-teman. Ini mapnya dibuat di import ya, kayaknya di import oleh Terzer 404 ya, itulah. Oke, jangan lupa juga subscribe channelnya. So, jadi di sini ini adalah parkour dimension, yang dimana parkour ini ada banyak dimensi cuy. Ya, ada dimensi overworld, ada nether, ada the end gitu ya guys ya. Totalnya ada 3 teman-teman. Nah, di situ ada the end, dan di sini ada ini ya guys, ada apa namanya, nether cuy. Oke, jadi buat kalian yang pengen coba ini parkour silahkan cek link di deskripsi ya guys ya. Dan di sana juga ada ender dragon nge-stack teman-teman. Itu nggak tahu gimana caranya cuy, mungkin pakai comment block gitu ya guys ya. Oke, jadi segini dulu ya guys ya untuk bagi-bagi map parkour kita kali ini. Dan ini mungkin parkour yang sangat terpanjang terbesar juga ya teman-teman, mungkin butuh waktu berapa ya namatinya cuy. Ya pokoknya itulah guys ya, buat kalian yang pro parkour pasti pernah cobain map parkour ini ya guys ya. Oh guys, untuk parkour map yang ketiga adalah, ya kalian tahu lah ya, ini adalah ya ini adalah parkour kepala youtuber teman-teman, atau youtuber harus parkour teman-teman. Nah, di sini kalian bisa baca-baca di sini ada kreator, terus ada apa ini, ada Twitter, ada helper apa lah itu pokoknya. Nah, kita langsung aja mulai teman-teman. Nah, gimana nih mulainya nih? Oh, nah jadi ini adalah parkour youtuber kepala dua. Susah banget sambil menjelasin. Mungkin ini ya lumayan panjang juga teman-teman ya. So, buat kalian yang ingin download silahkan cek link di deskripsi ya guys ya. Nah guys, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini kepala para youtuber teman-teman, ini mungkin youtuber luar deh kayaknya. Gak tahu siapa sih pembuatnya, gak tahu gue tuh. Ya pokoknya ini parkour kepala youtuber teman-teman, ini lumayan panjang juga sih teman-teman ya. Kalau kalian jatuh kalian bakal ulang lagi coy ya. Kayak ini kira-kira ada berapa ya? Ada creeper zombie. Oh, sampai sini doang sih guys ya. Ya lumayan lah ya buat
belajar parkour gitu guys ya. Sobat kalian yang ingin download silahkan cek link di deskripsi ya guys ya, karena parkour wajib kalian coba ya guys ya. Oke guys, di sini mungkin aku bakal coba mainin. Oh bentar, ini apa ini? Oh ini tempat yang tadi guys ya. Mungkin aku bakal coba mainin parkour yang kedua itu guys ya, yang gampang itu. Para oke dah, langsung aja kita bakal closing ya guys ya, let's go. Oke guys, jadi untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu ya, buat kalian yang sudah mencoba map parkour ini teman-teman, silahkan komen di bawah apakah mapnya itu enak atau tidak teman-teman. Oke, jadi sini dulu untuk video kali ini, jangan lupa tekan like, comment, share dan juga subscribe ya guys ya. Have fun aja cuy, enjoy, yeah.